Oke guys, hadir kembali bersama channel Bada. Kali ini kita akan membahas model Honda Vario 125 yang terbaru tentunya. Sobat pastikan like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar selalu semangat menghadirkan informasi-informasi mantap dan bersemangat. Untuk model 125 masih menggunakan kunci seperti ini biasa ya. Dan apa saja perubahan-perubahan yang dihadirkan pada model 125 terbaru ini, kita langsung coba di depan. Colokkan kunci ini. Dan untuk membawa joknya sangat mudah, kita tekan saja pada bagian seat ini. Nah ini untuk penampakan buka bagian joknya. Sangat mudah ini. Dari bagian dalam joknya, bagian dalam joknya bersama seperti model lama, tidak ada perubahan-perubahan yang berarti ya, dengan luas dan lapangan yang juga sama. Dapat nomor rangka, pompa bensin, dan behel yang sama pada model yang lamanya tentu jauhnya. Kita tutup kembali. Yang berbeda pada bagian ini adalah sebelah kunci pada bagian depan. Ini ada satu buah box. Iya. Pembukanya seperti ini. Itu adalah untuk mengecas pada bagian dalam. Dapat fitur pengecasan pada bagian dalam dan juga bisa ditaruh seperti kalangan ini. Yang dalam tempat mengecas belum dilengkapi dengan pengunci. Ya, tombol biasa saja seperti ini. Yang ke depan lakukannya juga lebih tajam agar beda ya. Lakukannya lebih tajam berbeda. Permukaan pada bagian layar, kita lihat. Tampilan dalam hampir sama ya. Ini ada sen, ton, atau lampu dim, dan minus ABS ya. Ini adalah untuk menyalakan, tinggal pencet saja. Sudah langsung menyalakan, mantap sudah habis. Coba, mantap. Mantap. Oke, kita lihat bagian depan, lampu-lampu. Lampu-lampunya. Depan lampu dari bagian grill depan dan cakram dari Honda Tokico, hanya belak saja berbeda, elak saja berbeda, dan bannya juga sudah berbeda ya untuk model yang 125 standar terbaru kali ini. Bagian melakukan bodi samping depan dapat lubang pernapasan ini untuk menyalurkan angin ya. Nah, dan mantap tentunya dengan bodi halus dan tambahan hitam yang terpisah bagian sini, tambahan hitam yang terpisah dengan bagian bodinya. Ini saya juga sudah baru, mantap. Dan lakukan joknya juga sama seperti pada model yang lama. Joknya juga sama di model yang lama tentunya, bagian bodi samping juga sama ya, ada berbeda sedikit di bagian sininya, berbeda sedikit di bagian patahannya. Untuk knalpot sama, roda baru beda, dan eleknya juga beda. Model Vario 125 terbaru kali ini CP juga sama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel Bada yang selalu semangat menghadirkan informasi-informasi mantap dan bersemangat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Sampai berikutnya.